Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kangen aku tuh, Re. Ya Allah, setelah 2 bulan kagak upload status. Kagak upload status ya apa sih? Kagak upload video maksud aku. Tuh, maafkan ya teman-teman sekalian, my boys, my ladies, ladies, ciwi-ciwi, cemiwil. Ya Allah. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mbak Mir kondisinya lagi naik turun gitu, maksudnya kondisi kesehatannya nggak stabil, terus belum lagi ada suatu hal yang lainnya harus Mbak Mir urus gitu ya kan. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya begitu ya kan. Re, ini kan dalam suasana lebaran kan ya, masih hapless berapa lebaran gitu kan. Nah, izinkan untuk Mbak Mir menghaturkan sepatah dua patah kata bagi seluruh umat muslim yang sedang merayakan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari Mbak Mir sekeluarga gitu ya. Dan Mbak Mir pribadi mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, ucapan, perbuatan, tingkah laku Mbak Mir yang disengaja maupun tidak disengaja ya kan, dari awal nge-review sampai review kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya kan. Semoga semua amal ibadah kita yang telah kita lakukan dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke? Okay, ladies, boys, gitu ya kan. Setelah kita tadi bermaaf-maafan, ya kan. Nah, sekarang waktunya kita review. Mari kita review, gitu ya. Nah, sekarang kita mau review apa sih, Mbak? Tentunya nge-review produk, ya. Produk apa sih? Ini produk itu sudah aku beli dari akhir tahun 2020. Masya Allah. Masya Allah, Mbak Amir sampe kebuacu temenan no. Lagi di review saiki, Gusti. Maafkan ya ladies ya, my boys, my ladiesku. Aduh ya Allah, Mbak Amir itu yang gitulah ya orangnya. Nah, jadi ini adalah produk dari Miniso yang aku punya di sini ya. Dan aku punya 4 macam varian wangi gitu, dan langsung aja kita review gitu ya kan, tanpa basa-basi lagi. Dan tentunya kalian nonton video ini nggak boleh skip-skip, no skip-skip, itu haram hukumnya. Jadi tonton video ini full sampai selesai, jadi informasi yang kalian dapat akan kalian terima secara utuh pastinya. Oke, langsung aja yuk, cus. Oke, yang pertama kita akan membahas dari tampilan produknya dulu ya. Karena apa sih kok Mbak Mir itu pertamanya itu harus nge-review tampilan produknya dulu? Ya, karena kalau kita mau membeli suatu produk gitu kan, pastinya kan kita yang pertama kali kita lihat adalah tampilannya gitu. Bodinya, produknya itu bagaimana gitu ya kan? Karena tampilan produk itu juga menentukan sekali seperti itu. Kalau kita tertarik dengan tampilannya, untuk selanjutnya kita akan tertarik dengan bagaimana sih isi produknya kan, seperti itu ya kan. Oke, jadi di sini ada 4 macam gitu ya, 4 macam tampilan produknya gitu, yang masing-masingnya ada ciri khasnya tersendiri gitu. Nah, yang pertama ini ada yang seperti ini ya. Tuh, warnanya itu hijau kayak daun-daun gitu ya kan. Ini kayak menggambarkan kayak hutan gitu kali ya. Nah, kayak gini. And then yang kedua nih. Nah, yang kedua itu kayak menggambarkan kayak flora fauna gitu ya, di dalam hutan yang ada kayak tumbuh-tumbuhannya, terus ada hewan-hewannya gitu. Kesannya sih seperti itu ya, warnanya kayak merah bata gitu, merah bata atau coklat gitu ya, terserah deh ya kalian nganggapnya apa. Kalau Mbak Mir sih melihat warnanya ini kayak merah bata gitu ya. Dan
Selanjutnya ini ada yang kayak gini ya, warna botolnya ya kan. Ini kayak kayak ada gambar gunungnya gitu sih. Nah ini ya, jadi ini kayak kesannya kita lagi di pegunungan gitu, terus menikmati bintang-bintang gitu kan pada saat malam hari gitu pastinya ya kan, kesannya seperti itu. And then yang botol terakhir ini vibe-nya itu kayak di pantai gitu ya, seperti itu ya kayak ini, soalnya ada kayak banyak gambar-gambar pohon-pohon kelapa gitu ya. Nah kayak gitu sih. Oke. Untuk selanjutnya kita kenalan dulu ya dengan nama-nama dari 4 macam varian wangi yang aku punya ya. Dan yang pertama aku mau mengenalkan yang ini dulu. Wah, ini yang tadi aku bilang kayak vibe-nya kayak di pegunungan, malam hari kita bisa menikmati bintang gitu tadi ya. Ini namanya adalah Midnight Rain gitu tuh ya. Yang kayak gini botolnya, tampilannya ya. Terus yang kedua, yang aku bilang tadi kayak flora fauna gitu vibe-nya, ini adalah namanya Floral Garden gitu tuh. Oke. Sudah. Yang ketiga, yang vibe-nya kayak di pantai. Nih, ini namanya Sunset Kiss gitu ya. Dan yang terakhir yang hijau daun-daun yang kayak gini ya, ini namanya Jungle Paradise gitu ya. Nah nanti kalau kalian pakai ini biasanya dapat ucapan nih, Welcome to the Jungle gitu. Oke, pemirsa. Jadi kalian sudah kenal ya dengan nama-nama 4 macam varian wangi yang aku punya ini. Dan selanjutnya adalah Oke, my boys, my ladies gitu ya kan. Kalau kalian tanya nih ya, ukurannya berapa sih mbak gitu ya. Jadi dari keempat macam varian wangi ini ya kan, satu botolnya itu ukurannya 100 ml gitu ya. Next, untuk yang selanjutnya Mbak Mir, harga dari keempat varian macam wangi Body Mist Miniso itu tadi berapa sih? Apakah mahal gitu? Apakah di atas 100 ribuan? Enggak sama sekali tolong ya. Ini di bawah 50 ribuan semua tolong. Murah ya. Kan berapa sih harganya? Harganya adalah 24.900. Murah kan? Oke, yang terakhir gitu, yang kita tunggu, yang kalian tunggu, yang Mbak Mir tunggu gitu, kita nge-review tentang aromanya ya, bener aroma. Jadi yang pertama aku mau nge-review yang ini dulu ya, yang apa, Midnight Rain ini ya. Nah ini sebenarnya ada kayak selotip ya, ya Allah. Pokoknya ada kayak selotipnya gini, kecil banget ya. Nah pastikan ya untuk kalian yang beli ya, pada saat kalian beli di counternya Miniso gitu, kalian harus pastikan dulu tutupnya itu seret ya, harus seret. Kalau enggak nanti merembes, eman, bocor gitu ya. Oke. Nah langsung aja kita coba yang Midnight Rain ya. Ini botolnya dari plastik, jadi aman kalau mau gelempang, jatuh gitu dari meja gitu, nggak akan pecah ya. Langsung kita spraykan ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Oke. Dan tunggu mengering dulu. Oke. Ini sudah kering pemirsaku. Jadi langsung aja kita coba ya wanginya. Ini apa ya, kayak kayak seger-seger gitu sih, seger-seger tapi nggak terlalu strong gitu baunya itu. Masih aman lah kalau dibau sama hidung gitu ya kan, apalagi ini kalau dipakai kan namanya body mist ya kan, jadi kalian pakainya langsung semprotkan di tubuh ya, bukan di baju lo ya.
Nah ini kalau kena keringet sih menurut aku wanginya jadi enak, yakin aku. Enak, ini baunya enak. Jadi di sini sih di fitur produknya itu kayak ada campuran dari lemon, apple, sama grapefruit, sama bergamot gitu. Ah, bergamot itu kalau aku searching itu waktu itu bergamot itu kayak jeruk gitu sih, jeruk bergamot gitu. Tapi yang sering dipakai kayak wangi-wangi gini. Jadi wanginya tuh jatuhnya tuh seger tapi soft gitu, nggak terlalu strong nyegrak gitu loh. Enak ini. Nah untuk kalian yang suka wangi-wangi midnight rain gitu ya kan, setelah aku jabarin tadi, ini cocok untuk kalian. Oke, next yang kedua ini ada floral garden sekarang ya. Jadi kita review yang selanjutnya ini ya. Bentar dicopot sih rek solasi nih ya, aku ngarani solasi kalau kalian selotip ya. Oke, nah jadi langsung aja kita buka ya kan, kita spraykan di sini ya. Ya, tunggu kering lagi dan nanti baru kita cium aromanya kayak gimana. Oke, berhubung si floral garden sudah mengering gitu ya, langsung aja kita cium aromanya itu kayak gimana sih ya. Ini kayak aku lah ngarani kok angel sih guys, ya Allah astagfirullah. Itu loh kayak baby cologne. Iya, baby cologne. Jadi kayak parfumnya anak bayi yang enggak mengandung alkohol itu loh. Nah, itu pokoknya kayak gitu. Ya hampir mirip kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang suka wangi-wangi kayak bayi gitu, ini sih enak sih, gemes. Wanginya tuh ngangenin plus gemesin gitu loh. Langsung aja yuk dicoba, mari. Oke, yang selanjutnya kita sudah bersama si Jungle Paradise gitu ya. Nah, langsung aja kita buka gitu ya kan si botolnya plastiknya, selotipnya maksud aku, ya Allah. Nah, langsung aja. Ini ceket apa namanya? Tutup botolnya tuh rapat, guys. Tuh, ya. Nih ya. Oh. Klek gitu loh. Jadi aman gitu. Cuma kadang itu yang ininya loh, yang puterannya ini kadang itu enggak seret gitu. Jadi itu yang menyebabkan ngerembes gitu itunya. Ya, langsung aja kita spray ya di sini. Oke. Sudah, kita tunggu mengering dulu. Oke, si Jungle Paradise sudah mengering ya kan. Lalu langsung aja kita coba ya aromanya seperti apa gitu. Ini apa ya, hasil akhirnya si apa Jungle Paradise ini tadi itu kayak sekilas itu kayak bau bedak gitu loh, bedaknya orang dewasa ya, bukan baby ya. Ya kayak gitu sih aromanya, itu kayak ada wangi-wangi bunganya, terus ada campuran kayak seger-seger kayak wangi-wangi jeruknya tapi tipis banget gitu. Terus ini sih yang paling kental itu perpaduan antara wangi bunga sama wangi vanila kayak gitu. Iya bener. Oh ya, ini di sini ada kayak tulisannya, di sini di fitur produknya ini ada vanilla, ada rose gitu. Oh ya benar, jadi seperti itu ya. Tapi hasil akhirnya itu kayak wangi-wangi bedak gitu ya. Jadi buat kalian yang suka wangi-wangi bedak, nih Jungle Paradise ini cocok buat kalian. Yang terakhir, yang vibe-nya kayak di pantai gitu ya kan. Ya Allah, gitu amat ya. Jadi langsung aja kita buka gitu ya. Kita buka, kita coba gitu ya.
wanginya seperti apa gitu. Langsung aja kita spraykan di bagian sini aja ya. Oh my god, kok nggak keluar. Ah, oke. Okay. Estetik sekali ya, Bun. Jadi, kita tunggu kering dulu ya. Sabar. My boys, my ladies. Nih, sudah mengering ya. Langsung aja kita coba gitu ya. Nah, si sunset kiss ini baunya lebih gimana ya? Unik sih. Wanginya itu unik. Jadi, kayak kecut-kecut gitu. Kayak, aduh ya apa ya? Nek wong Jawa ini ngarani ini kok sengir gitu loh. Aduh, sengir ya Allah. Kecut-kecut citrus. Nah, kecut-kecut citrus sama, tapi ini kayak ada buahnya gitu. Buah apa? Leci. Ya. Nah, ya kan. Di sini itu dikasih tahu kalau di sini tuh kayak ada apple, leci, citrus gitu. Nah, ya. Jadi perpaduan antara buah-buah itu tadi. Jadi kayak unik. Wanginya itu unik, tapi gimana ya? Di hidung aku itu kayak asing gitu loh. Wanginya itu nggak biasa gitu. Nah, ini mungkin buat kalian yang suka wangi-wangi kayak sunset kiss ini, ya kan, kayak wangi-wangi kecut, seger, ya, terus ada sedikit campuran wangi buahnya itu. Nah, ini cocok buat kalian. Oke, untuk yang selanjutnya, ya kan, let's rate gitu ya. Mari kita kasih peringkat menurut Mbak Mir yang enak itu yang mana, terus yang lumayan, terus yang enaknya biasa, terus yang gak terlalu suka, menurut Mbak Mir yang mana sih gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama itu Mbak Mir suka banget sama wangi-wangi nih. Nah, nih yang Floral Garden gitu. Nah, yang ini ya, ini suka banget. Jadi ini yang nomor satu di hatinya Mbak Mir gitu ya. Terus yang kedua itu yang Midnight Rain ini ya. Oke. Okay. And then yang ketiga itu ada Jungle Paradise ya. Dan yang terakhir tentunya itu si Sunset Kiss. Kenapa sih ini kok nggak di nomor 1 apa nomor 2 gitu? Ya karena Mbak Mir hidungnya itu nggak terlalu familiar sama wangi-wangi gini nih. Jadi kayak jadi lucu gitu loh, wanginya tuh lucu gitu. Ya. Oke guys, oke my ladies, my boys, itu tadi seputar kita nge-review tentang perbody misan miniso ya kan. Nah, untuk kalian yang sudah pernah mencoba, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya kan. Kalau menurut aku ini Mbak wanginya yang aku suka, ini yang aku suka, nggak apa-apa, it's okay, karena semua orang itu punya kesukaannya sendiri-sendiri gitu. Kalau hidungnya cocok sama wangi ini ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu ya kan. Nah, siapa tahu dengan komentar kalian ya kan bisa memberikan wawasan yang baru bagi ya saudara-saudara kita yang mungkin mau mencoba nih produk dari Miniso ini tadi ya kan. Oke. Okay? Nah, yang wajib kalian lakukan ya kan pada saat kalian menggunakan sosial media, entah itu kalian mau berkomentar apapun mengenai kritikan, pendapat, atau solusi gitu ya, atau dukungan. Nah, itu gunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Karena kan untuk saat ini sudah ada undang-undang ITE ya, jadi harap menjadi pengguna sosial media yang baik dan bijak. Oke? Okay?
Okay, terima kasih sudah menonton video Mbak Mir tanpa skip-skip pastinya. Wah, kalian hebat sekali. Thank you so much, gitu ya kan. Dan apa ya, semoga apa yang Mbak Mir sampaikan kepada kalian dapat kalian terima, ya kan. Semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat, berguna bagi kita semua pastinya. Okay, dan sampaikan salam Mbak Mir untuk keluarga di rumah, ya kan. Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, no stress-stress pastinya, karena pandemi ini belum berakhir ya. Entah kapan berakhirnya, yang jelas kita harus sadar terhadap diri kita sendiri ya. Kalau kita pengen sehat ya, ya sudah, kita harus melakukan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar pastinya. Okay, my boys, my ladies, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya, ya kan? Pokoknya stay tune terus, no skip-skip. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, bye-bye semua.